Yo guys, balik lagi sama Ghost. Kali ini sambil main game Ninja Heroes Never, dan kali ini reward Naruto Baryon-nya udah dikirim, dan reward redeem code-nya udah dikirim ya guys ya. Jadi langsung cek aja mailnya. Mana bang, bohong gak abang ini? Kagak bohong guys. Nah nih, kalian lihat ya. Tuh, Hidden Leaf L4D2 teman. Gua dapat Baryon Naruto gratis dari redeem code yang gua kasih kemarin, dan ada limitnya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah dapat tuh Divine Stone sama kelas SS Scroll. Wow, thank you so much Ninja Heroes New Era. Gila, memang terbaik guys. Sekarang tuh Ninja Heroes New Era tuh udah makin ini guys ya. Untuk F2P tuh udah paling enak ya, udah paling bagus kita klaim ya guys ya. Ini Baryon ya guys ya. Gua kan punya satu Baryon ya guys ya, kalau kalian udah tahu ya. Nah kita ke klaim ya, kita klaim. Nah nih, tuh Baryon Naruto Revenge Stone SS Scroll kali 2. Nah ini dia guys ya, mantap guys ya, mantap mantap. Bisa diklaim lagi guys sih, dididididing biar berkali-kali gitu guys ya. Nah ditambah lagi di ini juga guys ya, ditambah lagi kita login daily, login juga udah mantap nih ya guys ya. Dapat memang Uzumaki card ya, tinggal kalian craft nanti ya guys. Dapat double. Intinya kalau double ini guys ya, ini kan di sini ada kelas triple S juga nih, paling mantap ya guys ya. Wah F2P dapat, yang top up juga dapat di sini kalau double. Kalau nggak sekali tuh sekarang itu harus VIP 3 ya, yang gue tahu gitu teman-teman. Katanya ada VIP 2 udah bisa atau VIP 3, tapi kan gue nggak tahu ya bener atau enggak. Udah diupdate ke VIP 3 dan belum tanya ke GM ya. Ya guys, nah ini ya. Kemarin tuh udah ditanya kapan rewardnya dikirim ya. Lagi proses pengiriman dari Ninja Heroes New Era, dan sekarang udah bisa di ini. Baru banget ya, 13.14 jam 2. Ini gue recordnya jam 2an guys. Baru banget ya guys ya, gila baru banget ya. Dan di sini kita langsung gas aja teman-teman ya, buat kalian yang bang dapetnya dari mana, dari di redeem code konten gua sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu info-info tentang Ninja Heroes New Era ya, gua nggak nyuruh kalian subscribe, kalian kalau mau tahu infonya subscribe channel gua biar kalian tahu info-info tentang Ninja Heroes New Era ya guys ya, yang pastinya yang valid lah guys. Gua pasti ngasih yang valid, gua harus tanya ke GM-nya juga ya. Nah, ini bisa di-post atau kayak gimana? Oke. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum dapat ya, mohon maaf teman-teman. Jadi kalian harus siap-siap aja teman-teman, siap-siap aja apa ya, gimana ya, siap-siap aja lah buat kalian di konten gua, atau gua harus buat konten yang lebih cepat ya guys ya, biar kalian dapat reward seperti ini ya guys ya. Dan dari reward juga kalian nggak usah mikir-mikir lagi ya, Ninja UR main mah udah pasti kalian dapetin ya guys ya, udah kalian pasti dapetin ya. Ninja Triple S udah pasti kalian dapetin. Untuk F2P semuanya udah dipermudah lah ya. Kalau kalian masih ngebacot lagi, wah pelit atau kayak gimana, Ninja Income udah dapet ya, Daily Reward udah dapet ya, Redeem Call tolonglah bersyukur lah teman-teman, bersyukur ya. Dan udah ada fitur baru juga ya guys ya, buat kalian ya yang belum baru tahu atau kayak gimana, ini ya guys ya. Dan gue suka banget ya dengan fitur ini ya guys ya, dengan fitur ini gue suka banget. Tapi gue agak-agak ini guys ya, agak-agak kurang ya guys ya. Maksudnya ada minusnya di sini. Di sini orang yang banyak energi dia bisa arena semau dia ya guys ya. Gue lebih suka itu biar fair, itu tuh kayak ada apa ya, cooldown ya gitu guys ya. Ada 5 kali ada cooldownnya. Kalau kayak gini orang nge-spam ya, yang udah punya ini, tapi nggak masalah guys ya kalau udah ada energi, tapi nggak masalah, yang penting fiturnya jalan ya temen. Oke, gue pengen arena dulu nih guys ya, arena ya. Oh Baryonnya kita plusin guys ya, pengen gue plusin sih ini, pengen gue pindah dulu ya, pindah Rasengan-nya gue pindah ke mana ya, Ninja Angin siapa ya, Ninja Angin men maka bakal gua masukin mana ya, men ma ya, ini black sticknya gua bakal tukar ke siapa ya, ke ini ya, nanti deh kita arena aja dulu guys ya. Gua suka banget mode yang ini guys ya, karena lawannya banyak orang. Oke, lawan kita, oke, gua gak tahu ini menang atau enggak ya. Di awalnya gua takutnya dia kedua itu dipasang line upnya ninjanya yang ini, yang giginya. Oke, jebret. Kita cepetin. Time bomb clay. Oke. Ledak, boom. Stun, boom. Oh, ini fix menang sih. Black stick,
Oke, tonjok. Pasang, time bomb. Clay, pasang, oke. Rasengan sebelum mati harus meledak dulu. Boom, oke. Berhasil meledak. Rasengan. Fix ini menang. Corpse seal. Pasang, Clay. Oke, destroy. Obirama, oke, dia GOR. Explode Clay. Oke, udah pasti menang. Ini udah pasti menang ya, sih. Mungkin nggak. Nah, ini yang keduanya. Gue takutnya ninja surprise-nya keluar. Nah, kan ninja surprise-nya keluar. Surprise! Jadi yang kuatnya itu di yang kedua ya. Tapi nggak apa-apa. Yang ketiga juga gue pasang line up yang kuat kok. Yang ketiganya. Oke. Ini udah pasti kalah. Nggak mungkin menang. Tapi kalau menang, hoki. Nah, tuh. Sakit banget. Barian-nya gue yakin ini udah bintang berapa nih. Sakit banget serangannya. Kan barian-barian biasa. Kelihatan tuh, damage-nya sakit. Oke. Ini kalah, gak mungkin menang. Let's go. Oke. Wah, ini gue gak tau menang atau enggak ya, guys ya. Bingung nih gue. Dua orang ini belum terlalu kuat ya. Cuma main Mado yang kuat. Dan ini ketemunya Kakashi juga, kan ini pasti kalah nih. Gak mungkin menang gue. Ini gue kalah. Tapi kita lihat dulu menang atau enggaknya. Wah, double damage dia. Oke, masih kuat memang kita nahannya. Wah, sakit banget tonjoknya. Gara-gara skillnya dia. Kagak mati. Yah. Wah, kalah kita. Ini kalah. Oke. Ini fix kita kalah, guys ya. Nggak menang. Oke, jebret, corpse seal, Urasuki. Urasuki gue juga belum full nih. Oke, gak miss gitu ya. Ini kalah. Musikinya yang terkuat ya kayaknya. Anjay. Oke, mantap lah guys ya. Modenya guys ya. Jadi kalau kalian mau pasang, misalkan kalau mau pasang yang terkuat yang di awal, gak masalah ya guys ya. Kayak gini tuh. Yang lemahnya, yang terkuatnya kedua kayak gini, nggak masalah, lain namanya bebas, terserah kalian tentunya. Oke, gimana menurut kalian reward yang udah dikirim oleh Ninjaverse New Era ya? Kalau nggak salah tuh yang reward income juga udah dikirim ya guys ya, gue income-nya udah dikirim juga ya tuh ya. Jadi buat kalian cek aja income-nya dan redeem code-nya juga udah dikirim. Buat kalian nanya, bang kapan sih redeem code-nya kok belum dikirim? Nah, udah dikirim juga ya, Revenge Stone udah dikirim. Sama class SS scroll-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana buat kalian? Ninja Heroes yang sekarang ya, dengan yang dulu. Menurut kalian udah oke atau gimana? Menurut kalian udah oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggal komen kalian. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif update gue mau pokok teman-teman dari gue juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa bagian dari kalian baru bagian orang. Gue Legos, pamit undur diri, Swissman. Bye-bye.